Baik teman-teman, di sini kita mendapati ada kasus ya, di mana headset yang baru saya beli ini ketika dicas seperti ini ya, dia hanya keluar lampu saja tapi dia nggak mau ngecas ya. Perhatikan. Oh, ini ya. Perhatikan ya. Nah, hanya berkedip tapi dia nggak mau ngecas. Kemudian saya bongkar dan saya menemukan di sini bisa kita lihat ada kabel yang putus. Ya, ini mungkin ada hubungannya ya. Karena sejatinya kalau di sini ada kabel tapi dia tidak terhubung pada papan PCB, berarti dia ada yang lepas kaitannya. Baik, kita akan sambungkan saja. Baik, kita akan coba lagi. Dia butuh makan. Kita cairkan dulu. Kita cairkan alpusnya, teman-teman. Kemudian setelah kita cairkan alpusnya, kita masukkan ke pasta prosesor seperti ini agar mau menempel ya. Nah, kemudian yang paling susah itu kita harus bisa menempelkan antara kita tempelkan dulu menggunakan solder seperti ini. Kalau sudah, barulah kita tambahkan ini. Oh ya Allah, Gusti. Nah teman-teman, setelah tadi kami solder ya, ini sudah berhasil solderannya. Sekarang kita akan coba teman-teman ya, apakah dia mau ngecas atau tidak. Ini kita akan coba, kalau bisa berarti kita sudah berhasil memperbaikinya ya. Perhatikan pada bagian lampu LED nya nyala ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.